kali disiapkan untuk acara halal bihalal tata warna, yaitu pengadaan tim event untuk halal bihalal tata warna. Dan kita harus membuat acara yang dikemas sedemikian rupa dengan sekreatif mungkin dan semenarik mungkin agar pengunjung itu enjoy sama suasana halal bihalal tersebut. Kami mendapatkan sponsor dari beberapa klien yang keren-keren banget pastinya. Dari ada klien jasa ataupun klien barang yang ada di Kota Malang ini. Yang pertama kita dapat sponsor konsumsi dari Sambal Matin dan dapat sponsor lainnya dari Nelongso Group. Yang kedua dari Go Clean, itu sejenis laundry dry clean gitu. Terus dari Ocean Garden, dari Raja Advertising, sama Bang Bana, itu keripik pedas yang diminati sama semua kalangan. Di acara kemarin, orang-orang yang datang dan peserta undangan halal bihalal itu ada dari klien-klien tata warna yang ada mungkin sekitar 100 klien, dan ada dari komunitas ternama di Kota Malang, bahkan gak di Kota Malang aja, itu seluruh nasional. Dan ada rekan-rekan media yang sering kita undang di acara tata warna. Yang datang di acara halal bihalal kemarin itu banyak banget, dan ownernya itu keren-keren banget di Malang. Ada owner Nelongso Group, Pak Nanang. Terus owner Nasatech, Pak Ari. Dan Nasgor Batok, owner Nasgor Batok, Mas Agus. Terus ownernya Ocean Garden, Mas Firman. Banyak banget lah pokoknya orang-orang keren yang datang di halal bihalal tata warna kemarin. Maksud dan tujuan di acara halal bihalal tata warna yaitu untuk mensosialisasikan apa sih itu MCC buat klien-klien tata warna agar mereka lebih mengerti dan memahami apa itu target marketing yang mereka sasarin, supaya mereka lebih fokus ke pasarnya mereka dan lebih langsung ke konsumen kayak gitu. Selain kita sosialisasi tentang MCC, kita juga memberikan wadah buat para klien agar mereka saling mengenal atau saling menjalin hubungan antar sesama klien. Jadi kalau misalnya nih yang klien kuliner lagi butuh vendor tentang apa untuk kebersihan sabun atau lain-lainnya, nah kita saling mengadakan jembatan, menjembatani para klien-klien ini agar mereka relasinya lebih luas lagi. Nah, dari acara kemarin itu sebagian yang ditanyakan sama klien yaitu tentang MCC. Apa sih MCC itu? MCC itu adalah sejenis marketing communication model canvas yang untuk memudahkan para klien dalam memetakan atau sebagai mind map supaya mereka lebih memahami dan mengerti di mana target market mereka dan lebih disasarkan ke yang bersangkutan. Harapan aku semoga kedepannya klien-klien tata warna ini menjadi lebih akrab dan tata warna menjadi tangan kanan para klien-klien ini untuk memegang beberapa event atau memegang aset digital milik mereka.